desa di pemerintah kota. 7 kegiatan. Upaya peningkatan pariwisata di Kota Batu terus menjadi fokus utama pemerintah daerah. Salah satunya melalui sertifikasi pelaku industri pariwisata yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Arif Astudik, menjelaskan bahwa Dinas Pariwisata terus berupaya meningkatkan pariwisata Kota Batu. Salah satu caranya yaitu melalui peningkatan kualitas dan pendataan tour guide yang ada di Kota Batu, di mana pada tahun 2022 sendiri terdapat kurang lebih 200 orang yang telah mendapatkan sertifikat tour guide. Sedangkan di tahun 2023 sendiri, Dinas Pariwisata Kota Batu menargetkan kurang lebih 400 orang yang nantinya mendapatkan sertifikasi, yang ditujukan untuk pelaku-pelaku pariwisata di Kota Batu, baik tour guide, travel guide, ataupun pelaku wisata di sektor yang lain, semisal di perhotelan maupun di tempat-tempat wisata yang nantinya akan dilatih untuk mendapatkan sertifikasi. Ya, ini ada komitmen kita. Jadi di tahun kemarin kita sudah mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan sertifikasi kurang lebih 200 tahun 2022 ya. Kita target tahun 200 apa Pak? 200 orang. 200 orang teman-teman terkait untuk mendapatkan sertifikasi. Di tahun ini kita targetkan kurang lebih sekitar 400 ya. 400 teman-teman pelaku industri pariwisata, apakah itu travel guide, tour guide, atau mungkin juga pelaku pariwisata di sektor-sektor yang lain, misalkan di perhotelan, misalkan di destinasi wisata, itu juga kita latih untuk mendapatkan sertifikasi. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan.